tiba-tiba nggak lama kemudian semua rencana kami berantakan dikarenakan hujan turun dengan sangat deras. Dan Lingga sudah sampai lokasi. Saat hujan turun, semua tim panik untuk mengamankan alat-alat. Hujan semakin deras. Saya lihat tim semakin hektik. Di saat saya dan tim sedang menunggu hujan reda, ternyata ada beberapa properti yang rusak. Kami harus memperbaikinya pada saat itu. Di bawah derasnya hujan, dengan seragam lengkap, Jajet berdiam diri. Saya nggak tahu apa yang dipikirkannya pada saat itu. Saya berdoa, semoga hujan cepat reda. Setelah kami lumayan lama menunggu, kami pun sudah basah kuyup, tapi tidak lama kemudian hujan pun reda. Tanpa menunggu lama, eksekusi pun kami mulai. Akhirnya hujan reda. Saya harus fokus ke eksekusi pelamaran saya. Kalian gak ngomong? Nyari temen kita. Siapa? Jalannya agak pelan aja. Oke. Biar aku yang depan. Kita sekarang di mana? Di labirin. Kita lagi nyari teman kita nih, ada dua orang. Semoga kita ketemu ya. Kalau jodoh. Amin. Kalau gak jodoh, ya jodoh-jodohin aja lah. Ini udah ada ini. Oh, ini ada panahnya. Jadi ini pasti jodoh. Ya tuh enak dong. Nih, ditunjukin panahnya, panahnya. Sini. Hai sayang, aku bersyukur atas kehadiran kamu dalam hidup aku. 4 tahun 3 bulan kita jalani hubungan ini. Sudah banyak hal yang kita lewatin. Walaupun kita terpisah dari darat dan laut, tapi itu tidak membuat aku menyerah. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story. Right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding. Sini dulu. Mukanya
kayak berlayar ya. Enggak sih. Oh my God. Sebelumnya, aku minta maaf sama kamu. Udah bohongin kamu. 2 minggu ini, sebenarnya aku gak belayar. Aku persiapin ini untuk kamu semua. Terima kasih. Kamu udah sama aku selama 4 tahun 3 bulan ini. Kamu udah jadi yang terbaik buat aku. Aku sayang banget sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku punya 1 kejutan lagi buat kamu. Will you marry me? Makasih buat kamu udah ngelakuin semuanya kayak gini. Makasih udah bohongin aku. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Aku gak nyangka kamu bisa romantis kayak gini. Soalnya setahu aku kamu tuh garing. Jawab gak ya? Yes, I do. You and I, we don't wanna be like them. We can make it till the end. Nothing can come between you and I. Not even the gods above separate the two of us. No, nothing can come between. Oh, you and I. Hubungan jarak jauh akan mengajarkan dan melatih kita dalam sebuah kesetiaan. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silahkan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu dan pasangan kamu ke email kami di melamar@media.co.id. Karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. Target kamu datang, gimana tuh? Kalian bisa bujuk nggak? Bisa bujuk nggak? Supaya dia bisa datang ke sini. Soalnya gue udah siapin semuanya nih. Masa iya dia nggak bisa datang? Ketika tim properti sedang menyiapkan drone sebagai petunjuk untuk Vita, tiba-tiba petunjuk tersebut sobek